بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كم بل قتالا جدا ثم كتاب البداية والنهاية ينقدوني سؤال الإمام الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى يوم أنا كتاب كتاب ينصاع نتلو بياسين Beliau menyebutkan tentang perjalanan alam semesta sejak pertama kali makhluk diciptakan, yaitu Arsh, terus berjalan hingga nanti manusia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kisah perjalanan penciptaan alam semesta, kemudian perjalanan sejarah dari para nabi dan rasul. hingga kita sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan disebutkan bahwasanya antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya adalah 600 tahun. Dan pada pembahasan kita ini Ibnu Katsir rahimahullah sedang menyebutkan peristiwa apa saja yang terjadi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemungkinan besar terjadi pada interval waktu antara diangkatnya Nabi Isa Alaihi Salam ke langit sampai sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang sebuah kisah yang patut untuk kita ambil pelajaran. Yang mana kisah ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kalau kita kiaskan, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada zaman kita sekarang, maka sungguh seharusnya seorang benar-benar menangis dan takut jika ia mengetahui kisah ini dan sebab yang ada di dalam kisah tersebut. Apa kisahnya? Kisah ini dikenal dengan kisah Ashabi Sabat. Kisah suatu kaum dari kalangan Bani Israel yang mana mereka melakukan pelanggaran terhadap satu hari yang Allah jadikan bagi mereka sebagai hari yang sakral. Hari di situ mereka tidak boleh untuk jual beli, hari tidak boleh di dalamnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Hari tersebut harus diagungkan dengan tidak bekerja, tidak mencari rezeki seperti di lautan atau di daratan. Tidak boleh memancing, tidak boleh berlayar di hari tersebut. Pokoknya hari tersebut hanya fokus untuk ibadah. Itu adalah hari Sabat. Itu adalah hari Sabtu yang Allah kisah yang Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-Baqarah juga ada di dalam surat Al-A'raf. Kita akan sebutkan alur cerita dari kisah ini melalui surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim nabaa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wasalhum anil kanat كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ sabti السَّبْتِ ta'tihim تَأْتِيهِمْ yawma sabtihim سَبْتِهِمْ wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ta wahai Muhammad sallallahu Jadi ayat ini adalah ayat Madaniyah. Ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad kepada orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Yang mana pada zaman Nabi ketika beliau berhijrah datang ke kota Yathrib. Di Madinah pada saat itu selain orang-orang Arab asli yang merupakan penduduk kota Yathrib. Yang kemudian diubah namanya menjadi Madinah. Ada dua suku besar yang bernama Aus dan Khazraj. Banu Qila. Selain penduduk Arab asli ini ada penduduk Yahud penduduk Yahud ketika itu ada tiga kabilah. Yang pertama adalah Banu Nadir dengan ketuanya Huyai bin Akhtab. Kemudian ada Banu Qainuqa dan yang ketiga ada Banu uh, Quraida. Dan semuanya ini nanti insya Allah kita akan sebutkan apakah mereka tetap akan tinggal di Madinah dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, di situ beliau mengajarkan dan meletakkan asas toleransi antar beragama dalam hidup dalam ketika hidup dalam satu bangsa. Jadi, Islam sudah berbicara tentang toleransi antar agama sejak orang-orang belum meneriakan yang namanya toleransi. Di saat peradaban Eropa dan Amerika masih mendiskreditkan ras, warna kulit, suku bangsa, apalagi keyakinan, Islam sudah mengajarkan kesetaraan dan toleransi pada hal-hal yang memang di situ berbeda. Hanya anehnya, ketika 14 abad berlalu justru Islam yang ingin diajarkan untuk toleransi. Manhaj salaf yang ingin diajarkan untuk toleransi. Lalu mereka dituduh radikal dituduh mereka ini hanya ingin benar sendiri. Anda telat, kurang piknik. 14 abad yang lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Madinah Beliau membuat kesepakatan dengan tiga kabilah Yahud dan juga bangsa-bangsa Arab yang lain dari kalangan Arab, Badu yang ada di pedalaman Madinah, semuanya masing-masing memiliki hak untuk bisa tinggal tenang, aman, tanpa ada gangguan dari sesama tapi masing-masing juga memiliki kewajiban yaitu untuk saling membantu kalau ada yang menyerang dari luar. Ini sejak dulu, sejak 14 abad yang lalu. Persis sejak 1445 tahun yang lalu. Karena beliau membuat kesepakatan ini ketika pertama kali sampai ke Madinah dan itu adalah tahun pertama dari tahun Hijriah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang Yahud: jangan sampai mereka pura-pura lupa tentang cerita sebuah desa. Yang mana mereka ini adalah desa dari Yahud yang mengamalkan Kitab Taurat, Yahud yang menisbatkan diri kepada pengikut Nabi Musa. Mereka inilah yang diturunkan Taurat kepada mereka." Yang mana di dalam Taurat ada larangan untuk melakukan kegiatan pada hari Sabtu. Tidak boleh salah satunya, jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kejadian tersebut adalah kejadian yang terjadi pada suatu desa yang bernama Ailah. Desa Ailah ini yang berada di Yordania. Dekat Laut Merah, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk memancing di hari Sabtu. Tapi ikan-ikan ini ternyata, ketika melihat hari Sabtu, di situ tidak ada penangkapan, justru ikan-ikan ini datang. Jadi, syariat itu sudah ada sejak lama, dan mereka pun. Dengan berjalannya waktu, terus menaati syariat untuk tidak boleh melakukan kegiatan di hari Sabtu. Terus berganti generasi, mereka mengamalkan dan saling mewariskan larangan untuk beramal bekerja di hari Sabtu. Hingga datang suatu generasi, yang mana generasi ini sudah mulai bergeser dari nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Berupa berpegang dengan taurah, mereka mulai menggunakan logika dan syaitan membisikkan kepada mereka, "Wahai orang-orang yang ada di desa Aila, hari Sabtu kalian lihat sendiri, ikan-ikan itu datang berbondong-bondong. Bahkan kita Ibnu Katsir Rahimahullah, siapa saja yang melihat ke laut pada hari Sabtu, dia akan melihat ikan itu berenang saking, saking banyaknya." tubuhnya sebagian terlihat di atas air. Dan kalian dilarang oleh Allah, kata syaitan, kata iblis, dilarang untuk memakannya. Dan memancingnya secara langsung. Artinya kalian ngambil ikannya hari itu, itu yang dilarang. Tapi kalau seandainya kalian meletakkan alat pancing, entah itu Uh, kail joran, misalnya, atau uh, jala jaring, kalian letakkan hari Jumat dan kalian ambilnya hari Ahad atau Sabtu malam, karena di hari itu berganti ketika matahari terbenam. Maka, kalian tidak dikatakan melanggar larangan hari Sabtu, akhirnya. Mereka pun orang-orang yang didatangi iblis ini. Yang mereka merasa bahwasanya mereka lah orang yang cerdas. Oh iya juga ya. Ini kan ikan melimpah nih hari Sabtu nih. Kesempatan emas nih. Kalau kita biarkan nanti hari Sab, hari Ahad itu ikan-ikan susah. Kita harus menyelam atau berlayar sampai ke tengah lautan baru mancing. Tuh baru dapat tuh. Tapi kalau hari Sabtu ikan-ikan itu kelihatan dari atas permukaan laut. Maka ini kesempatan, peluang. Mereka pun menyebarkan pemikiran ini di tengah-tengah warga Ailah. Hingga akhirnya warga Ailah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang didatangi oleh iblis ini dan mereka berinisiatif menyiapkan jaring dan alat-alat mancing lainnya diletakkan pada hari Jumat sebelum matahari terbenam. Diletakkan. Mereka tidak melanggar. Boleh untuk keluar rumah untuk memancing boleh. Nanti hari Jum hari Sabtu setelah matahari terbenam barulah mereka akan mengambil jaring-jaring yang mereka letakkan. Mereka tidak melakukan kegiatan di hari Sabtu. Secara lafad, secara lahiriah mereka tidak melanggar Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ketika Iblis membisikkan, "Oh iya nih, kita kan gak melanggar, kita gak melanggar, kita hanya berinisiatif sesuatu yang tidak dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kita cuma ingin berinisiatif melakukan sebuah inovasi yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, dan ini cerdas, karena kita akan mendapatkan keuntungan tanpa melanggar, menurut mereka secara lahiriah." Kelompok yang kedua, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang mereka, ini mereka adalah orang-orang yang melarang kelompok pertama ini untuk melakukan hal tersebut. Mereka mengatakan, "Jangan sekali-kali kalian mencoba untuk melakukan tipu muslihat di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membuat-buat." Sesuatu yang samar, padahal sebenarnya pada hakikatnya kalian ingin melanggar ini. Yang dilakukan kelompok kedua, mereka terang-terangan melarang dan mencegah mengingkari orang-orang yang akan melakukan penangkapan ikan di hari Sabtu. Kelompok yang ketiga, mereka tidak mengingkari dengan lisan, tidak pula dengan tangan. Hanya saja mereka mengingkari dengan hati. Mereka tidak menasehati orang-orang yang akan melakukan pelanggaran ini. Kelompok ketiga ini mengatakan kepada kelompok kedua, sebagaimana yang Allah hikayatkan, wa minhum Ketika kelompok ketiga mereka berkata kepada kelompok yang melarang, kelompok kedua. Kenapa kalian capek-capek melarang mereka? Udah biarin aja. Mereka ini sudah berani untuk mencoba-coba melanggar dan membuat tipu muslihat dalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Udah biarin aja. nggak usah nasihati. Kenapa kalian menasihati? Nah, ini kelompok yang ketiga, apa kata kelompok yang kedua? Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum Kami mengingkari mereka, tipu daya yang mereka lakukan tujuannya dua. Kata kelompok yang kedua ini, tujuannya dua. Yang pertama, ini adalah ma'ziratan ila rabbikum. Benar-benar kami ingin memperlihatkan kepada Allah Bahwasanya kami mengingkari secara terang-terangan apa yang mereka perbuat, sebagaimana mereka melanggar syariat Allah juga terang-terangan. Tujuannya apa? Agar kami dicatat di sisi Allah benar-benar melanggar, dan Allah tidak akan ikut membinasakan kami. Adapun mereka, kami tahu sebentar lagi siksaan Allah, azab Allah pasti akan datang kepada mereka. Makanya kami ingatkan. Pertama, tujuannya agar ketika kami mengingkari azab yang akan menimpa mereka tidak ikut menimpa kami. Ini manfaat mengingkari kemungkaran yang pertama, agar azab yang akan menimpa mereka dan pasti menimpa mereka tidak akan menimpa kami. Yang kedua, walaallahum yattaqun. Dan mungkin saja kalau kami ingatkan, mungkin ada di antara mereka yang mau rujuk, mungkin ada di antara mereka yang mau berpikir dan bertobat dari pelanggaran yang mereka lakukan. Akhirnya tiga kelompok ini pun mereka mulai masing-masing berjalan sesuai yang mereka yakini. Pada hari Jumat siang, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu yang dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Ibnu Abbas, orang-orang yang kelompok kedua yang mengingkari secara terang-terangan menasehati mereka untuk tidak melakukan pelanggaran. Mereka pun di siang hari mengajak anak dan istri mereka untuk mencari tempat di sebelah kanan dari negeri Aila ini di sebelah kanan untuk menghindari jangan sampai mereka ikut tertimpa adab. Mereka pergi. Kelompok yang ketiga yang mereka tidak setuju dengan perbuatan pelanggaran tersebut, tapi juga tidak mengingkari, hanya mengingkari dengan hati. Mereka ini, kata Ibnu Abbas, juga mengajak anak dan istri mereka mencari jalan sebelah kiri. Tersisalah di dekat laut ini, kelompok yang pertama yaitu mereka yang sudah mempersiapkan untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpisahlah masing-masing berjalan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kata Allah Subhanahu wa taala, nasu ma wa wa Tatkala kelompok pertama ini, orang-orang yang melakukan pelanggaran, mereka tidak mengindahkan nasihat yang sudah disampaikan kepada mereka, justru mereka meninggalkan nasihat tersebut bais kami pun langsung menyiksa orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu ini dengan azab yang sangat pedih apa itu azab yang pedih ini kata Allah pada ayat setelahnya ketika mereka melampaui batas terhadap syariat Allah kami pun mengutuk mereka dan menjadikan mereka sebagian ada yang menjadi kera dan sebagian ada yang menjadi di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ma'idah waja'ala minhumul wal khanazir wa abdal sebagian jadi kera dan sebagian jadi uh, babi kata salah seorang mufasir dari kalangan murid Ibn Abbas, anak-anak mudanya diubah menjadi kera dan orang-orang tuanya diubah menjadi babi. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan bahwasanya mereka menjadi kera saja. Dan dari ayat ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini dikarenakan kera lebih dekat secara biologis dengan manusia. Ini karena kera lebih dekat secara biologis dengan manusia. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini secara lahiriah mereka tidak menyelisihi larangan Allah. Wal min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ketika perbuatan mereka sebenarnya dekat, artinya secara lahiriah tidak menyalahi Syariat Allah, namun secara niatnya memang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengazab mereka dengan azab yang mirip dengan perbuatan mereka, menjadi binatang, menjadi hewan yang mirip dengan bentuk mereka. Tapi kera bukan manusia, dan manusia tidak berasal dari kera. Kita lanjutkan dulu kisahnya setelahnya, kita akan bahas tentang apakah mereka memiliki keturunan sehingga diambil dari situ cikal bakal manusia menjadi ada yang menjadi megantropus dan seterusnya ataukah tidak ini pembahasannya nanti insya Allah kita selesaikan dulu riwayat dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan ibnu Kathir dalam tafsir kata Abdullah ibni Abbas ketika sore hari orang-orang yang kelompok kedua sudah bersembunyi di sebelah kanan. Yang kelompok ketiga bersembunyi di sebelah kiri. Tersisalah di desa Aila ini orang-orang yang melanggar larangan Allah. Mereka pun menutup pintu-pintu mereka. Khawatir adab akan masuk ke dalam rumah mereka. Dan mereka nggak tahu adab apa yang akan menimpa. Tapi mereka yakin bahwasanya adab pasti terjadi. Sehingga mereka berlari sejauh-jauhnya. Hingga akhirnya, ketika masuk hari Sabtu, sebelum mereka berhasil mengambil uh, pelanggaran mereka ini, dan semakin matahari terus naik dan teriknya terus terasa, makin panas. Terjadi suasana yang sangat menakutkan. Orang-orang semua bersembunyi di dalam rumahnya. Hingga mereka menyuruh salah seorang di antara mereka, coba lihat. Apa yang sudah terjadi dengan orang-orang yang melanggar ini? Ternyata setelah mereka salah seorang ini yang diutus melihat, yang ia lihat hanyalah kera yang memiliki ekor yang saling bertengkar di antara mereka sebagaimana halnya kera jika ketemu jika monyet ini kalau bertemu sesama monyet maka mereka akan bertengkar, berantem. Iya. Makanya kalau ada manusia setiap ketemu berantem, awas. Ada sifat kemonyetannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka meninggalkan nasihat oleh kelompok kedua, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan diubah menjadi kera, monyet. Kemudian kata Allah, "Dan kami selamatkan orang-orang yang mengingkari mereka." Artinya, orang kelompok yang kedua tadi, mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang ikut terkena dampak dari dosa ini. Kenapa? Karena mereka mengingkari. Karena mereka mengingkari. Bagaimana nasibnya kelompok yang ketiga? Yang mereka tidak setuju, tidak sepakat dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang ini, tapi mereka tidak mengingkari. Mereka ini dikenal dengan kelompok as-sakitin, mereka yang diam. Kata Ikrimah, murid dari Ibni Abbas, mereka pun Allah diamkan, bagaimana nasibnya ketika Adab itu turun. Apa maksudnya? Para ulama berselisih pendapat. Apakah mereka ikut diadab atau mereka tidak ikut diadab? Kata Ikrimah yang kemudian disepakati Ibnu Abbas beliau rujuk dari pendapatnya sebelumnya kata Ibnu Kathir mereka ini tidak ikut diadab oleh Allah karena mereka tidak melakukan kezaliman, karena mereka tidak melakukan pelanggaran dan Allah sudah menetapkan pada dirinya Allah tidak akan mengadab seseorang dengan dosa yang tidak ia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab seseorang dengan dosa yang tidak ia lakukan. Makanya aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa besar, selama dia tidak melakukan kesyirikan atau kekufuran, dia tidak akan kekal di neraka. Di dalam hadis Ubadah bin Samit, Dalam sahih Bukhari dalam kitabul iman kata Ubadah bin Samit, kami membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan kesyirikan, tidak boleh melakukan dosa besar. Kemudian kata Rasulullah, siapa saja yang terjatuh ke dalam dosa besar, kemudian dia dihukum dengan hukum had. Hukum had misalnya ada seorang yang membunuh tanpa hak, kemudian dikisos. Ada yang mencuri dan memenuhi syarat tangannya dipotong. Ada yang berzina dan dia sudah menikah dirajam atau dia berzina sebelum dia menikah maka dia dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun penuh. Kalau dia melakukan dosa-dosa ini dan sudah dibalas di dunia kata Nabi SAW. الله, maka hukum had tadi sudah menjadi penggugur dosanya. Dan Allah tidak akan mengadapnya lagi di hari kiamat dengan dosa yang sudah ditegakkan hukum had padanya asaba min Allah Dan siapa saja yang sudah terlanjur Terjatuh ke dalam dosa tersebut Kemudian Allah Menutupi aibnya Jangan dia ceritakan kepada orang lain. Jangan dia ceritakan bahwasanya dulu dia melakukan dosa. Jangan tutupi, sembunyikan, jadikan itu rahasia antara engkau dengan Allah. Tapi kata Rasulullah, fahuwa insya'afa wa Dia di akhirat kelak kembali urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan maafkan. Karena dia maha pengampun, lagi maha penyayang. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada Allah dalam beribadah agar Allah menyayangi dan merahmati kita. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya. Karena memang dia sendiri yang menjadi penyebab untuk membolehkan dirinya diadab dengan melakukan dosa tadi. Tapi ketika dia melakukan perzinahan sekali misalnya atau melakukan pencurian sekali atau membunuh satu nyawa yang belum ditegakkan hukum had di dunia maka Allah hanya akan mengadabnya sesuai kadar dosa yang dia lakukan. Kalau dia hanya membunuh satu orang, maka dia tidak akan ditimpakan azab pembunuhan terhadap dua orang apalagi lebih. Kalau dia melakukan dosa zina satu kali wal maka dia tidak akan diazab dengan dosa dua, dengan dosa zina dua kali atau tiga kali. Wala so ahada. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun sama sekali. Nah, ketika dia diazab di neraka karena dosa membunuh misalnya satu orang yang ia bunuh, dan azab tersebut sudah selesai. Kemudian tersisa keimanan di dalam hatinya, maka keimanan ini tempatnya bukan di neraka. Dosanya sudah habis, sudah dicuci, dan Allah tidak akan mengazabnya melebihi dari dosa yang dia lakukan. Maka kalau dosanya sudah habis, yang mana dosa inilah yang membuat dia harus dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kata Allah, "Wa amma man khafat mawazinuhu, fa ummuhu." Hawi. adapun orang-orang yang timbangan dosanya lebih berat dan timbangan kebaikannya lebih ringan maka dia dimasukkan ke dalam tempat kembalinya adalah neraka hawiyah maka ketika dosanya sudah habis maka tidak berhak lagi dia masuk di dalam neraka sementara di dalam hatinya ada keimanan karena Allah tidak akan pernah menzalimi kebaikan seorang sedikit pun yang ia lakukan di atas keimanan Berbeda ceritanya kalau seorang melakukan kesyirikan, karena kesyirikan atau kekufuran Allah kabarkan di dalam Al-Quran, di surat Az-Zumar, di surat Al-An'am, di surat An-Nisa', inilah Siapa saja yang melakukan kesyirikan atau kekufuran terhapus semua amalannya, terhapus semua amalannya, sehingga ketika ia masuk neraka maka tidak ada kebaikannya kenapa tidak ada kebaikannya karena terhapus oleh kesyirikan yang dia lakukan karena kesyirikan ini adalah a'zamu zulm kezaliman paling besar kenapa dikatakan kezaliman paling besar dan bisa menghapus semua amalan kebaikan yang ia lakukan karena ketahuilah kebaikan di dunia ini ada dua kebaikan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang berkaitan dengan hak sesama, hamba Allah, ketika kebaikan berkaitan dengan hak Allah, yaitu seorang wajib menunaikan hak-hak Allah, dan hak Allah yang paling besar adalah tauhid, yaitu seorang tidak boleh beribadah, menyerahkan apapun yang bentuknya ibadah, kecuali hanya kepada yang bisa mencipta, mengatur, dan memberinya rezeki. Di dalam kehidupan dunia ini, ketika dia beribadah kepada patung, misalnya, kepada matahari atau kepada objek-objek apapun, apa alasannya? Apa sebabnya dia lakukan itu? Apakah patung ini yang memberikannya rezeki? Apakah patung ini yang menciptakannya? Apakah patung ini yang mengatur hidupnya, yang menyembuhkannya, yang membuatnya sakit? Enggak, maka dia sudah melakukan kezaliman terbesar. Allah yang menciptakannya, jadi nikmat keberadaan manusia di dunia ini, nikmat manusia diciptakan adalah nikmat terbesar yang mutlak. Tidak bisa digantikan dan tidak dibalas, tidak bisa dibalas oleh manusia sedikit pun. Karena kalau Allah takdirkan manusia itu nggak ada, ya udah nggak ada. Tapi karena Allah takdirkan ada, tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung nikmat Allah dengan dia diciptakan di muka bumi ini. Walaupun mungkin dia terlahir dalam keadaan berkubu tuhan khusus, walaupun dia terakhir, terlahir di dunia ini tanpa tangan, tanpa kaki, ketahuilah dengan dia ada di dunia ini sudah nikmat yang sangat luar biasa, yang seorang tidak mungkin bisa membalasnya. Nah, ketika nikmat terbesar ini dia tidak bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, menyerahkan hak-hak ibadah hanya kepada Allah, tapi justru dia beribadah kepada selain Allah. Ketahuilah dia sudah melakukan dosa yang paling besar yang tidak mungkin diterima kebaikan kecuali seorang meninggalkan dosa terbesar ini. Ada seorang dalam hubungan dengan manusia baik, menyumbang, memberikan bantuan, tapi dia melakukan kesyirikan. Itu gimana tuh? Apa iya? Masa sih dia baik di dunia terus uh, hanya karena dia tidak mengucapkan syahadat kemudian masa dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kan dia baik. Sekarang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia kemudian memerintahkan dia untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak mau. Justru dia memilih untuk berbuat baik dan Menghambakan diri kepada manusia. Apakah layak yang seperti ini? Lalu dia dikatakan, "Dia kan sudah berbuat baik." Misalnya, ada seorang karyawan, setiap bulan digaji oleh bosnya, pemilik perusahaannya, tapi dia bekerja untuk orang lain. Cleaning service, misalnya, dia di gedung A. Tapi dia kerjanya di gedung B, atau malah hanya bersihin jalan raya, jalan tol di sabu, misalnya saking baiknya. Di perusahaannya, dia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai job desk Kira-kira dibalas enggak perbuatannya membersihkan jalan raya tadi? Orang yang berakal mengatakan tidak mungkin dibalas, kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib terbesar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia Allah menginginkan kepada kita Untuk beribadah hanya kepadanya Berdoa hanya kepada Allah Meminta perlindungan hanya kepada Allah Takut mengharap semuanya hanya kepada Allah Kemudian ada orang yang takut Kepada jembatan kalau lewat harus klakson Mayas Ada orang kalau lewat kuburan Lari, ente kenapa lari Gak ada orang di kuburan Kok bisa-bisanya kita takut ke dalam ketika lewat di kuburan yang ada di dalam kuburan mereka sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnatul kubur justru mereka butuh istighfar dari kita justru mereka butuh kita mendoakan mereka kalau mereka orang tua kita kita sedekahkan atas nama mereka supaya mereka ini bisa mendapatkan pahala itu sangat mereka butuhkan bukan kita takut kepada mereka nah ini maka seorang yang hanya baik kepada manusia tapi tidak menunaikan hak Allah persis seperti seorang karyawan yang digaji oleh bosnya, digaji oleh pemilik perusahaannya, kemudian dia bekerja untuk orang lain. Subhanallah. Ini kenapa tauhid prioritas di dalam Islam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi Bahwasanya Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Kalau dia memiliki dosa di dunia, maka dia hanya akan diazab di akhirat kelak sesuai dosa yang dia lakukan. Orang-orang yang mereka tidak melarang, uh, tidak mencegah dengan lisan mereka. Dari pelanggaran penduduk Aila ini, Allah subhanahu wa ta'ala pun mendiamkan mereka. Allah tidak ikut, Allah tidak mengazab mereka sebagaimana orang-orang Aila yang melanggar tapi juga Allah tidak sebutkan mereka diselamatkan karena ketika disebutkan penyelamatan berarti mereka dipuji dan seorang yang diam terhadap kemungkaran dan tidak mengubahnya dalam keadaan mereka bisa maka ini seorang yang tercela dan tidak terpuji sama sekali maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka tidak mengingkari orang-orang yang melanggar Allah pun tidak menyebutkan secara lafaz mereka diselamatkan walaupun mereka selamat dan tidak ikut diadab bersama orang-orang yang melanggar. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengadab mereka dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini berbeda dengan hadis Zainab bintu Jahsh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabah Ada satu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Lalu kata istri Rasulullah, Ya Rasulullah, anahlik wafina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita? Ada orang-orang saleh. Apakah kita akan diadab, diratakan semua adabnya? Di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh. Di sini dua poin. Ada orang-orang saleh tetap diadab ketika mereka berada, bercampur baur dengan para pelaku maksiat dan mereka tidak mengingkari. Kalau mereka mengingkari, mereka akan diselamatkan oleh Allah dengan cara apapun yang Allah ketahui. Kemudian yang kedua, mereka ikut diadab karena mereka bercampur baur dengan kelompok tadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang sebagian orang yang hidup di tengah orang-orang kafir dan mereka tidak mau berhijrah dan tidak bisa juga menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina dhahrainil kuffar. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang hidup tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Apa maksud berlepas diri di sini? Yaitu berlepas diri ketika misalnya kaum muslimin sedang berperang dengan kaum kafir yang mereka tinggal di negeri kafir tersebut, ketika darah mereka ikut tertumpahkan, maka la yuqat. Darah mereka tidak diganti dengan diat. Karena seorang muslim kalau dia meninggal, kalau seorang muslim dibunuh misalnya, maka ditegakkan kisos. Kalau tidak kisos maka bayar diat. Bayar denda sebesar 100 ekor unta. Nah ketika mereka hidup di tengah orang-orang kafir, terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan negeri kafir tersebut dan mereka ikut terbunuh padahal mereka muslim maka mereka Walaupun yang membunuhnya sesama Muslim karena sedang berperang, dan mereka tidak diketahui adalah bagian dari kaum Muslimin, maka darah mereka tidak dibayarkan denda. Ini makna Rasulullah berlepas diri dari orang Muslim yang hidup di negeri kafir, bukan berarti Rasulullah berlepas diri dari agama mereka. Bukan, mereka tetap Muslim, lemah keimanan mereka jika mereka tidak menampakkan keislaman, tapi juga mereka tidak keluar dari Islam karena mereka Muslim hanya saja damuhum hadar. Kata para fukaha, darah mereka tidak ternilai dan tidak dibayarkan diat kalau seandainya terbunuh dalam kondisi sedang perang. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka ini pada orang-orang yang hanya diam saja mereka pun ikut dibinasakan oleh Allah subhanahu tidak ikut dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak juga dipuji dengan mereka diselamatkan ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca firman Allah yang kita sebutkan tafsirannya pada hari ini berkaitan dengan penduduk Ailah yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Kata Abdullah bin Abbas sambil menangis kepada muridnya, betapa banyak kemungkaran yang kita saksikan dengan mata kita kemungkaran yang kita dengar dengan telinga kita. Saking banyaknya kita udah tidak sempat lagi mengingkarinya. Dan kita katakan pada hari ini, 14 abad setelah Abdullah ibn Abbas kita hidup saat ini. Kemungkaran Abdullah ibn Abbas hidup pada zaman Nabi, kemudian hidup pada zaman sahabat yang merupakan zaman terbaik dari generasi umat ini. Tapi beliau sudah mengucapkan ucapannya tadi. Lalu bagaimana sekiranya kalau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma hidup di zaman kita ini. Melihat kemungkaran baik yang offline apalagi yang online. salamul Maka di zaman ini inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zamanul harj. Zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian, yang ketika seorang melihat dirinya di tengah-tengah lingkungan, ia selalu terarahkan untuk melakukan maksiat. Ketika seorang berada di suatu lingkungan, dia merasakan kiri kanannya semuanya maksiat, hingga akhirnya, ketika setiap hari ia hidup di lingkungan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala pelan-pelan menutupi hati orang tersebut. Hingga ia tidak menyadari lagi bahwasanya ia hidup di tengah-tengah lingkungan maksiat. Ini hukuman yang pertama yang Allah berikan kepada pelaku maksiat. Dalam hadis Al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu ta'ala an. Dalam sahih muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tu'radul fitanu ala al-qulubi kal-hasiri al udan-udan fitnah, ujian. Dosa ditawarkan kepada manusia sedikit demi sedikit setiap hari. Setiap saat. Baik itu dosa berupa maksiat, syahwat ataupun berupa syubhat. Pemikiran yang salah, akidah yang keliru. Tiap hari ditawarkan. Apalagi bagi orang-orang yang membuka dirinya mengakses medsos. Ini udah pasti dia akan mendapatkan. Kalau bukan syahwat, syubhat. Kata Nabi SAW, Alaihi setiap hari ini ditawarkan ke hati manusia. Fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang ketika mendapatkan tawaran syahwat atau syubhat ini, maka akan dititikkan pada hati tersebut satu titik hitam. Wa'ayu qalbin ankaraha nukita fihi Dan hati mana saja yang menolaknya, memilih menghindar dari fitnah, syubhat atau syahwat tersebut, maka akan dititikkan pada hatinya satu titik putih. Hingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai hati manusia itu menjadi dua jenis hati. Abiyat kassofa fitnatun wal art. Hati jenis yang pertama adalah hati yang putih yang terus menolak setiap tawaran syubhat atau syahwat yang ditawarkan kepadanya. Maka hati yang seperti ini karena dia sudah terbiasa tadrib, riyadhah, melatih dirinya untuk menghindar setiap ada maksiat yang ditawarkan, melatih dirinya dan membekali dirinya setiap ada syubhat yang ditawarkan, hati ini pun menjadi hati yang putih bersih, tidak akan pernah ada fitnah, syahwat atau syubhat yang bisa membuatnya terpengaruh. Wal -akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun hati jenis yang kedua aswat murbat kal kuzil Hati yang kedua adalah hati yang terus menerima setiap tawaran syahwat dan tidak bisa menolak setiap tawaran syubhat, tidak punya bekal nggak pernah belajar, nggak pernah duduk di majelis ilmu, sehingga antara syubhat, antara syubhat dengan kebenaran dia udah nggak bisa bedakan, antara yang batil dan yang hak dia nggak bisa bedakan. Justru ketika di framing yang sunnah itu dianggap kaku dan yang bid'ah itu dianggap bijak, yang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap kaku dan inovasi-inovasi yang terbaru dianggap inilah cinta Nabi, memuliakan Nabi di balik syubhatnya. Subhanallahil alaihi. Ketika dia tidak pernah duduk di majelis, nggak punya bekal ilmu, dia nggak bisa menolak. Dibawakan satu kaidah umum yang para ulama menggunakannya untuk perkara mubah, untuk perkara adat. Tapi oleh dia dipakai untuk perkara ibadah, dia pun nggak bisa bantah. Kenapa kurang bekal di dalam menuntut ilmu? Jarang duduk di majelis ilmu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati jenis ini bagaikan panci, bawah panci yang terus dibakar hingga menjadi hitam seperti arang. Kalau hatinya sudah tertutupi dengan noda-noda hitam seperti ini, maka akan sulit ditembus oleh hidayah, nasihat, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. udan udan. Dan itulah halangan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Kalabal. Rana ala qulubihim maka sekali-kali tidak hati mereka sudah terkunci dan tertutup dikarenakan ron titik hitam yang terus mereka sendiri yang membuka hati mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah membuat orang-orang Yahud tersesat, bani Israel tersesat melainkan dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Allah berfirman dalam surat As-Saff, "Falamma ketika mereka ini menyimpang Allah buat hati mereka menyimpang ketika mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu Allah ubah mereka menjadi dan monyet karena perbuatan diri mereka sendiri kenapa hati kita melihat kiri kanan maksiat? kita biasa-biasa aja ada perempuan yang lewat membuka urat waduh mau dilihat haram nggak dilihat barang bagus. Astagfirullah. Nggak boleh. Kenapa udah seperti itu sampai dijadikan bahan candaan? Itu tadi saya menukil ya, ada seorang dai yang mengatakan seperti itu. Itu bukan ucapan saya. Dia mengatakan kalau ada perempuan yang lewat dengan terlihat auratnya, ini kalau dilihat haram, nggak dilihat barang bagus. Astagfirullah. Latihan. Anda menukil. Wah astagfirullah min Kenapa bahkan dijadikan bahan candaan? Padahal dahulu ulama ketika mendengarkan maksiat mereka takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati rumah kaum 'ad, kaum 'ad atau kaum kaumnya Nabi Saleh dari kaum Thamud. atau Hijr, kaumnya Nabi Thamud. Beliau langsung berlari. Beliau cepat. Kata beliau, jangan kalian datangi tempat-tempat yang dahulu manusia diazab di situ. Illa nubakin mutabakin. Kecuali kalian lewati dalam keadaan sedih, takut jangan sampai kalian ditimpakan hal tersebut. Itu hanya melewati tempat mereka saja. Lalu gimana kalau kita berada di dalam maksiat, di lingkungan dan di sekitar kita maksiat. Sampai begitu masifnya dan tersebarnya banyaknya maksiat, Sampai kita sudah tidak tergerak lagi hati kita. Oh itu maksiat ya. Kita lupa. Sampai berat lisan kita untuk menasehati. Kenapa? Hari ini nasehati, satu dinasehati banyak yang harus dinasehati. Ya udahlah. Akhirnya seperti itu. Subhanallahil azim. Fas syahid. di dalam sunnatullah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala akibat dosa azab ini akan terjadi ketika sebabnya ada. Balasan dosa, yaitu azab, akan ditimpakan ketika sebabnya ada. Sebagaimana firman Allah mengisahkan ucapan uh, Shu'aib, Nabi yang diutus kepada kaum Madian, وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَيُّصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ ahudin أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ wa ma qaum hati-hati wahai kaumku kata uh, syuaib jangan sampai kalian ditimpakan apa yang ditimpakan kepada kaumnya nabi nuh kaumnya nabi hud kaumnya nabi saleh dan kaumnya nabi lut tidak jauh dari kalian tidak jauh dari sisi waktu dan dari sisi tempat karena sama-sama berada di sekitaran laut mati dan ketika kalian melakukan perbuatan yang merupakan sebab hati-hati tinggal menunggu akibatnya. Maka ini yang perlu kita hadirkan di hari-hari seperti ini benar-benar zaman fitnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membimbing kita untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Karena inilah konsekuensi diutusnya seorang Rasul. Tidak ada satupun kebaikan melainkan wajib bagi Rasul tersebut untuk menjelaskan kebaikan tersebut kepada umatnya dan tidak ada satupun keburukan melainkan wajib bagi Rasul tersebut untuk menjelaskan kepada umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, al ibadatu fil harj hijratin ilayya. Beliau menjelaskan jalan keluar di masa-masa fitnah. Kata beliau, seorang beribadah menjauhi fitnah, fokus untuk beribadah kepada Allah, ini pahalanya seperti berhijrah kepadaku di Madinah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika masa-masa fitnah di sekitar kita yang terlihat hanyalah maksiat dan maksiat saatnya lah kita memegang tangan istri kita, anak-anak kita, kita ajak. Mungkin kita tidak bisa berpindah tempat, pindah dari tower ini ke tower yang lain sama ternyata. Sepertinya untuk dari sisi tempat nggak bisa. Maka saatnya lah kita pindah dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain pindah dari satu komunitas kepada komunitas yang lain. Di dalam Sahih Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wal muhajiru Dan hakikat seorang yang berhijrah adalah dia yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya kita mengajak anak dan istri kita, keluarga kita untuk lebih memilih lingkungan dengan adanya masjid seperti ini kita lebih mengenali siapa yang harus kita jadikan teman. Dan juga kita mengajarkan diri kita, anak, dan istri kita untuk lebih ber, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita sudah tidak sanggup lagi mengingkari dengan lisan, jangan pernah kita untuk berhenti mengingkari dengan hati. Namun, sayangnya, bagaimana mungkin kita bisa mengingkari dengan hati kalau kita tidak mengetahui itu adalah kemungkaran? Kapan seorang bisa membedakan mana kemungkaran, mana kema perkara yang ma'ruf, tidak ada yang bisa membimbingnya pada hal tersebut kecuali ilmu. Makanya seorang penyair mengatakan, "Kata seorang penyair, 'Aku mempelajari keburukan, bukan untuk melakukannya, tapi agar aku bisa menghindarinya.' Karena seorang yang tidak bisa membedakan antara keburukan dan kebaikan dikhawatirkan, dia akan terjatuh ke dalam keburukan tanpa ia sadari." Nah, ini pentingnya kita duduk di majlis si kemudian kita kembali kepada pembahasan kita tentang kera monyet yang mereka ini diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan pelanggaran yang mereka lakukan apakah mereka ini menjadi cikal bakal karena ada sebagian orang yang ingin membantah teori apa namanya iya teori apa namanya evolusi teori evolusi katanya manusia itu dari kerak mereka mengatakan kalau kita kayaknya enggak tapi kalau mereka mungkin Orang-orang Yahud mungkin. Kenapa? Karena nenek moyang mereka diubah menjadi kera. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau kita membenarkan teori ini sama dengan kita mengingkari Tuhan. Karena tujuan dari teori evolusi dalam alam semesta ini baik berkaitan dengan manusia atau berkaitan dengan bumi ini yang terus mengembang yang mereka kenal dengan Big Bang. Ini tujuan mereka adalah Allah bidayah bahwasanya sesuatu itu sudah ada dulu. Makhluk ini sudah ada tanpa ada yang menciptakannya. Karena alam ini terus mengalami perluasan. Yang mereka sebut dengan Big Bang, terjadi sesuatu dan seterusnya. Tapi yang menjadikan mereka mentok dalam berpikir adalah kalau memang terjadi perluasan, makhluk itu semuanya berasal dari air, apa makhluk pertama? Maka mereka pun sebutkan yang pertama itu adalah bakteri atau virus. Dari situ nanti akan muncul tumbuhan karena ini mikroorganisme. Tidak bisa dikatakan organisme hidup secara totalitas, tidak juga dikatakan benda mati karena mereka bisa berkembang biak. Artinya beberapa karakteristik dari makhluk hidup ada pada mikroorganisme, tapi sebagiannya tidak ada. Itu yang disebut dengan mikroorganisme. Kemudian ada tumbuhan perintis, lumut, dan seterusnya, lalu muncul tumbuhan yang memiliki daun dan seterusnya, hingga akhirnya mereka mengatakan, "Lalu ada hewan yang menjadi konsumen bagi rumput-rumput ini, kayak kelinci, misalnya." Dan seterusnya, lalu tiba-tiba terjadi evolusi sekian miliar tahun, lalu muncullah hewan-hewan yang lain, karnivora, dan seterusnya, karnivora tingkat dua, dan seterusnya. Predator yang terjadilah yang dinamakan rantai makanan. Kita tidak mengingkari rantai makanannya. Ini realita yang tidak bisa diingkari seorang yang berakal. Tapi yang kita ingkari adalah sumber permulaan makhluk-makhluk yang mereka sebutkan dengan cara evolusi. Kenapa mereka harus memaksakan? Harus ada evolusi ini karena mereka mentok. Kalau digali terus, misalnya ayam, ayam ini dari telur atau dari indukan, ayam dulu apa telur dulu? Huh? Khilaf lagi nih, kita gitu udah pernah jelaskan. Yang benar adalah ayam dulu. Karena Allah berfirman, inna kulla shay in, uh, wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum Dan segala sesuatu kami ciptakan dua pasang. Segala sesuatu kami ciptakan dua pasang telur. Apakah dalam bahasa bisa kita katakan telur ini berpasangan? Enggak bisa. Maka yang dimaksud adalah indukan ayam baik Mereka mentok, kok oke okay lah misalnya ayam yang pertama. Terus tiba-tiba ada kambing itu gimana ceritanya tuh? Oh ini terjadi evolusi, jadi ceritanya waktu itu ayam ini celananya masih panjang. Terus dan seterusnya akhirnya dicuri celananya sampai sekarang pun dia masih pakai celana pendek. Diolok-olok oleh kambing. Nah kambing ini punya celana panjang, dibalas oleh ayam. Ente pakai celana panjang tapi kelihatan. Ayam walaupun celana pendek tapi nggak kelihatan. Maksudnya objek vitalnya. Fa'ala kulehal. Mereka membuat cerita-cerita. Tapi ketika dikejar. Oke okay, monyet sekarang kenapa nggak jadi manusia? Ntar dulu ini butuh miliaran tahun. Nah jadi ucapan miliaran tahun, miliaran tahun ini adalah cara mereka ngeles ketika dikejar. Dan teori evolusi ini adalah teori yang mengantarkan kepada ateisme. Haram bagi seorang Muslim meyakini yang namanya teori evolusi. Ini hukumnya haram. Adapun persilangan antara satu hewan dengan hewan yang ini bukan teori evolusi. Maksudnya, ketika ayam, ayam apa namanya, ayam Brahma, misalnya, dikawinkan dengan ayam kampung lokal, ini akan menghasilkan setengah Brahma dan setengah lokal. Itu mungkin. Ini persilangan, bukan evolusi. Adapun evolusi yang mereka maksudkan dari satu hewan berubah menjadi hewan yang lain, dari monyet berubah menjadi manusia, dan ini batil dan tidak bisa didalilkan dengan uh, penduduk Aila ini karena kata Ibnu Abbas radiallahuanhu, "Tidak ada satupun kaum yang diazab oleh Allah dengan diubah baik menjadi monyet ataupun menjadi babi, melainkan mereka tidak akan melebihi tiga hari." Karena mereka diubah menjadi monyet, kera atau babi, bukan untuk bersenang-senang. Tapi di azab, mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Ketika penduduk yang melanggar hari Sabtu tadi, mereka diubah menjadi monyet, yang kita ceritakan tadi, orang-orang yang berlari ke kanan dan ke kiri, mereka mengutus seseorang melihat buasanya banyak monyet. Monyet-monyet ini pun, Mendatangi kerabat-kerabat mereka ke rumah-rumah mereka masing-masing yang mereka kenali, tapi keluarga-keluarga mereka tidak mengenali monyet-monyet ini. Siapa? Sama semua, tampangnya sama. Coba aja cek monyet, sama semua tampangnya. Mereka tidak mengenal dan mereka mati dalam tiga hari, sehingga tidak benar seorang Muslim tidak boleh mengatakan mungkin aja mereka asal muasalnya dari kera karena nenek moyangnya pernah diubah oleh Allah dilaknat oleh Allah sehingga berubah menjadi monyet ini tidak boleh teori evolusi batil 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 dan teori kekufuran seorang muslim meyakini bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan setiap jenis makhluk hidup Allah ciptakan dua pasang demikian semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan dan kekeliruan faminam syaitan di sini ada permintaan Ustaz, apakah boleh pekan kedua bahas akidah seperti di masjid lain? Ah, anak kembalikan kepada jamaah dan DKM, tapi sepertinya sudah ada ustadz lain yang mengajar akidah di masjid ini. Silakan mungkin ganti waktu apa namanya di alokasikan saja waktunya. Dan juga kitab Al-Bidayah Nihaya ini kita nggak tahu kitabnya yang duluan habis atau umur kita yang duluan habis. Iya, eh, itu pun sudah dua kali pertemuan dalam sebulan. Kita nggak tahu ini, kita pengen 20 jilid ini, kita baru jilid dua, udah akhir-akhir jilid dua. Masih ada 18 jilid lagi. Dan itu pun kita udah kompres, kita udah ringkas. Di sini saya nggak bacain ucapannya Ibnu Kezir Saya udah coba ringkas, yang penting kita bisa sampai kepada perjalanan alam semesta ini, sampai kepada hari ini. Nah setelahnya nanti kita akan bahas Sirah Nabawiyah, ini lebih panjang lagi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan waktu-waktu yang kita lewati di atas ketaatan. Kenapa ketika kita belajar dengan roadmap yang sangat jauh ini kita pun langsung udah deh mundur. Tapi ketika kita melihat karir kita kalau kita pasang roadmapnya juga ternyata panjang juga. Dan kita tidak pernah berhenti untuk mengejar karir kita. Padahal itu hanya untuk kemaslahatan dunia yang berakhir dengan kematian kita. Sementara untuk karir akhirat kita. Seperti apa kita di akhirat kita tentukan hari ini dan itu akan terus berlangsung setelah kematian kita wallahu alam sallallahu alaihi wasallam barakallahu nabiyuna muhammad subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh